Dan satu lagi bingkisan yang kami nak kongsikan bersama dengan anda adalah mengenai kelas memasak bersama dengan media, iaitu memberi pendedahan masakan ala barat di samping mengeratkan hubungan antara college community dengan media. Nak tahu lebih lanjut lagi apa yang berlaku, jadi sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Kolej Komuniti Selayang dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan kursus pendek Cook It Easy Stylish Gourmet Buffet bersama media. Objektif utama penganjuran kursus ini adalah untuk mengeratkan silaturahim dengan petugas-petugas media di samping mempromosikan Kolej Komuniti Selayang kepada umum. Menu yang diketengahkan adalah berasaskan masakan ala barat, antaranya kambing dan ayam panggang, pasta dan pencuci mulut. Hari ini kita ada pelbagai menu daripada appetizer sampai main course hingga ke dessert. Jadi daripada pelbagai kategori kita ada roasted lamb, kita ada lamb shoulder, kita ada roasted chicken, kita ada grilled vegetables, kita ada mushroom sauce, kita ada merengkis, kita ada cakes, assorted pastry, pelbagai lagi lah. Harapan saya untuk mereka datang, mereka belajar. Kita sama-sama belajar masak perkara yang betul, teknik yang betul, kaedah yang betul, secara tak langsung mempromosikan college community, khususnya KKSY, ke orang awam, masyarakat luar, bahawa kita ada juga menyediakan prasarana dan tempat untuk jika mereka ingin menjadi seorang juru masak, tak kira di rumah ataupun secara profesional. Kelas yang berlangsung selama 5 jam itu memperlihatkan kesungguhan peserta-peserta program mempelajari teknik yang betul dalam penyediaan makanan. Sementara itu, Zafarul turut berkongsi tip dalam penyediaan makanan supaya sentiasa segar. Pertama sekali, saya rasa kita memang kena gunakan bahan raw ingredient, bahan mentah yang segar. Itu yang paling utama. Maknanya kalau kita buat pemilihan sayur, pemilihan ikan, ayam, protein, ia haruslah segar. Dia bermula daripada situ dulu lah. Jadi apabila kita dah melalui proses tu, baru kita boleh menyediakan ataupun kompos menu yang segar, menarik dan sihat. Para peserta turut diberi taklimat tentang cara-cara mengendalikan meja buffet. Seramai 30 orang pelajar program kulinari turut serta membantu dan memeriahkan lagi kelas masakan tersebut.